Sakura-chan? Sakura-chan? Dimana kamu Sakura-chan? Teman-teman. Halo guys, kembali lagi bersama aku Boy Obar di game Sakura Tsukushimatou. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Tsukushimatou. Nah, ternyata di Sakura Tsukushimatou itu ada misteri terbaru loh, teman-teman. Wah, misteri terus ya. Kemarin misteri, hari ini misteri lagi. Wah, banyak sekali ya misteri. Nah, ternyata ada misteri terbaru lagi dalam misteri lagi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan sama misteri yang terbaru ini. Ya udah deh, langsung saja kita mulai videonya. Belum subscribe, subscribe sekarang juga ya. Oke, sekarang kita sudah berada di gamenya nih. Sekarang kita select custom dulu nih teman-teman. Nah, karena misteri yang terbaru ini kita harus menggunakan baju Bibi. Nah, oh ya teman-teman, di video sebelumnya itu aku sudah mencoba fitur terbaru loh guys, yaitu fitur mengganti skin atau mengganti kulit. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, kalian tonton, soalnya itu penting banget teman-teman. Soalnya kita bisa merubah kulit kita. Nah, sekarang aku akan memilih baju baby. Nah, teman-teman, sebenarnya aku pengen baju baby satu, tapi kayaknya nggak mungkin deh teman-teman. Soalnya yang baby satu ini nggak ada kaki. Nah, jadi terpaksa deh kita harus memakai baby yang nomor 2. Terus warnanya warna kuning sudah cocok teman-teman. Terus rambutnya nih teman-teman, aku pengen rambut yang nomor dingkucit aja deh teman, tapi yang nomor 2-3. Nah, seperti ini. Terus kita ganti warnanya menjadi warna orange. Terus rambutnya kita tambahkan mahkota. Wow, seperti ratu sakuranya. Nah, sekarang sakura-chan-nya kita ganti menjadi casual teman. Soalnya sakura-chan-nya nggak usah pakai baju baby teman. Sakura-chan-nya nanti akan membantu sakura. Wow, pasangan yang sangat serasi. Nah, bajunya itu semur nomor 6. Terus kita tambahkan mahkota sama seperti Sakura-chan-nya. Tapi rambutnya jangan seperti ini teman. Soalnya keren, gak keren. Nah, rambutnya aku kepengen rambut Sakura-chan itu seperti nomor 14, biar kayak anime-anime gitu. Oke, sekarang Sakura-chan-nya dan Sakuranya sudah siap. Sekarang langsung saja kita mulai videonya. Nah, sekarang sakuranya sudah siap nih teman-teman. Sekarang kita langsung saja pergi ke rumah Sakura-chan. Nah teman-teman, gimana ya reaksi Sakura-chan ketika melihat sakuranya berbadan kecil kayak gini? Halo Yohei, hai. Oh, Yohei-nya kelihatan kita teman-teman, padahal badan kita kecil ya. Oh my god. Jalannya lambat banget teman-teman kalau pakai baju baby. Lo, oh my god guys, kok Sakura-chan-nya pakai baju baby ya? Tadi kan kita pakai baju casual. Lo, kok baju baby ya teman-teman? Kok jadi aneh gini? Hai Sakura-chan. Halo Sakura-chan. Lo, kamu kok pakai baju ini Sakura-chan? Iya nih, nggak tahu, mungkin ngebug kali ya. Tapi nggak apa-apa sih Sakura, soalnya kita menjadi baby. Yeay. Kita kan nggak bisa terpisahkan. Oh iya ya Sakura-chan, kita adalah pasangan yang sangat serasi. Nah Sakura-chan, aku mau ngajakin kamu nih. Hah, kemana Sakura? Aku mau ngajakin kamu dan ngasih sesuatu ke kamu. Wow, emangnya spesial banget Sakura. Emangnya kamu mau ngasih aku apa? Nah, di video kali ini aku mau ngasih kamu misteri lagi Sakura-chan. Wow, misteri lagi? Misteri terus Sakura? Iya nih, ada misteri terus. Nah, sekarang itu kita harus pergi ke police station. Oke deh, kalau ke police station kita langsung let's go ya Sakura-chan. Lucu banget itu teman, kalau Sakura-chan sama sakuranya jalannya lembet kayak gini. Nah, kayaknya kita harus butuh bantuan deh teman. Kayaknya kita harus membutuhkan stroller. Nah, kita cari dulu di other, terus di bawah sekali atau di mana ya? Nah, ini dah. Nah, stroller. Nah, kita kecilin aja deh teman bentuknya biar cepet kayak mungkin. Nah, nah, kayaknya segini sudah cukup. Ayo Sakura-chan, kamu yang naik ya, aku dorong kamu. Oke deh. Nah, asik. Wow. Nah, teman-teman, sekarang strollernya jadi lebih cepat kan. Ketika kita menggunakan baju baby, kita harus menggunakan stroller biar jalannya cepat. Wah, enak banget ya Sakura-chan-nya kita dorongin. Nah, oh my god guys, sebenarnya dan sakuranya itu pegangnya nggak kena. Nah, tuh kalian lihat. Lah. Nah, tapi Sakura-chan, kamu tunggu di sini ya. Loh, kok tunggu di sini Sakura? Padahal aku mau dipengen didorong lagi. Iya nih, nanti aku dorong lagi. Turun dulu Sakura-chan. Lah, Sakura-chan ini gimana sih? Sakura, nah, gimana nih tuh teman? Kayaknya kita harus dorong dah. Coba ya kita dorong.
teman-teman. Sakurocannya terdorong nih, nah, tapi nggak apa-apa nih. Gimana nih, sakurocannya turun dulu, sakurocan. Nah, sekarang sakurocannya sudah turun. Nah, sakurocan, sekarang aku mau ngajakin kamu ke sini nih. Sini dulu sakurocan, jangan ngambekin dong. Gak mentang-mentang kita dorong tadi sakurocannya jadi nangis. Nah, sakurocan, kamu tunggu di sini ya. Bukan. Tunggu di sini, maju lagi, dikit lagi. Nah. Kayaknya di sini deh. Nah, di sini sakurocan. Kamu tunggu di sini ya sakurocan. Loh kok tunggu di sini sakura? Bukannya aku ikut dengan kamu? Iya, nanti sakurocan. Tunggu dulu instruksi dari aku. Nah, sekarang kamu tunggu di situ ya. Nanti aku bakal pindah ke sini. Lihat aja. Oke, kamu tunggu di sana ya sakurocan. Iya. Cepet. Nah, sekarang kita akan mencoba eksperimen, teman. Katanya misteri terbaru itu ada di Polis Koban ini, teman. Polis Station maksudnya. Nah, misterinya itu ada di sepeda motor dulu. Di sepeda motor polisi ini. Tapi sebelum mencoba misteri ini, kita izin dulu tuh, teman. Soalnya sebelum melakukan sesuatu, kita harus izin dulu sama orang penghuninya. Maksudnya si pemiliknya. Nah, pemiliknya itu adalah Ibu Iyo. Ibu Iyo pinjam mobilnya, motornya itu ya Ibu Iyo. Soalnya kami di video kali ini akan melakukan eksperimen lagi. Oh, eksperimen, boleh-boleh aja Sakura. Ya udah, silakan kamu mencoba. Oke deh, makasih Bu. Teman-teman, ternyata misteri di Sakura School Simulator itu ada di police station. Nah, teman-teman datang ke police station, jangan lupa juga kalian menggunakan baju baby. Terus, jika kalian sudah menggunakan baju baby, kalian datang aja di motor polisi ini. Nah, setelah kalian datang di motor polisi ini, kalian jalan di depan ini tuh teman. Nah, sekarang kalian lihat deh perubahannya. Kita hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Nah, tuh kan berhasil kan guys? Kita teleport ke suatu tempat. Kita di mana ya? Nah, tuh kan teman-teman, kita itu teleport di tempatnya si rumahnya si Mio dan Yuta. Nah, sekarang aku coba lagi ya guys. Nah, nanti mereka akan teleport lagi ke rumah Yuta. Kayaknya si rumah Yuta ini ada magnetnya teman-teman. Nah, aku coba satu kali lagi nih buat teman-teman. Nah, bakal teleport ke rumah si Yuta nih. Teman-teman perhatikan ya dengan baik-baik. 1, 2, 3. Belum kena dong. Belum. Dikit lagi. Nah, kayak gini. 3, 2, 1. Nah, tuh kan teman-teman, kita teleport di rumah Samio. Sakura, kok kamu tiba-tiba di sana? Iya nih Sakura-chan, aku teleport tiba-tiba di sana. Soalnya rumah Mio ini katanya ada magnet Sakura-chan. Kamu mau nyoba nggak? Iya nih Sakura, aku mau nyoba. Ya kalau gitu kamu ikut dengan aku. Nah, sekarang untuk percobaan yang kedua teman-teman, sekarang kita akan menggunakan stroller dan akan menabrak stroller ini sama Sakurocan. Nah, mana ya Sakurocannya? Sini Sakurocan. Nah, bagus baby. Nah, kami adalah Ratu Bayi dan Ratu Bui. Bui. Oke, sekarang kita langsung saja pergi ke police station lagi nih. Halo Mbak Iyo, kami izin lagi ya sama Sakurocan. Soalnya kami main-main di sini, nggak apa-apa kan kami numpang main di sini? Iya, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kalian nggak boleh macem-macem di sini. Oke, kalau gitu. Oke, sekarang kita coba ke percobaan yang kedua ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menabrakkan stroller ini bersama Sakurocan ke depan motor ini. Nah, kita akan melihat perubahannya. Kamu siap Sakurocan? Iya, aku nggak sabar lagi nih. Oke, sekarang kita bakalan coba nih. 1, 2, 3. Wow, oh my god guys. Wow, oh my god. Sakurocan. Sakurocan, ayo. 3. Wow, oh my god. Tuh kan benar kan teman-teman. Nah, sekarang kita teleport di atas. Wow, Sakurocan awas. What? Oh my god, teman-teman, kita tembus di mana nih? Oh my god, kita tembus di mana nih? Kita teleport di mana nih, teman? Nah, di mana kita? Di mana nih? Di mana nih? Wow. Oh, ternyata kita tembus di hotel ini, Sakurocan. Wah, iya Sakura. Ya udah deh, sekarang kita lihat deh. Oke, sekarang kita carry. Kita lihat ya jaraknya berapa mil ini tuh, teman. Kok kita bisa teleport jauh banget ya? Iya nih Sakura, kok kita bisa teleport jauh banget ya? Coba ya kita lihat. Wah, ini sih jauh banget tuh, teman. Kok bisa ya kita teleport dari police station sampai ke hotel ini nih? Hotel apa ini? Hotel Cherry. Kok bisa?
bisa ya teman-teman? Coba kalian komen di bawah, apakah kalian sudah mencoba misteri ini teman-teman? Kalian komen di bawah ya. Nah sekarang Sakura-chan, karena kamu sudah menemani aku, sekarang aku mau ngajak kamu jalan-jalan nih. Wah makasih banget ya Sakura. Setiap aku membantu kamu, kamu selalu mengasih aku imbalan. Iya dong Sakura-chan. Nah kayaknya imbalannya main di sini aja Sakura-chan. Iya nih kayaknya kita main di sini. Lagian pula kita kan memakai baju baby. Kebetulan deh kita kan masa kecil kurang bahagia. Ya udah sekarang kita coba main ini ya. Oke deh kita turun dulu Sakura-chan. Hati-hati ya Sakura-chan. Oke sekarang kita main ini teman-teman. Nah cara mainnya itu gimana ya? Kayaknya kita harus loncat deh. Coba ya, ada nggak tombol action di sini? Loko? Oh, action! Wow! Seru banget kan Sakura-chan? Iya nih Sakura! Wow, ini wahana baru teman-teman. Jarang-jarang kan kita menggunakan baju baby. Bermain mainan ekstrim ini. Kalau di kehidupan nyata, pasti orangnya udah jatuh duluan deh guys. Soalnya kalian lihat sendiri kan. Berputar kayak gini, lu sudah pasti jatuh teman-teman. Nah sekarang setelah nah setelah bermain ini kita coba permainan lagi nih Sakura-chan. Kita coba yang mana ya? Coba deh kita lihat lagi. Kayaknya kita coba permainan ini deh Sakura-chan. Sakura-chan. Sakura-chan, di mana kamu Sakura-chan? Teman-teman, di mana? Nah sekarang kita bermain ini Sakura-chan. Nah Sakura-chan bisa nggak main ini? Coba ya kita main muat ya enggak? Oh enggak muat teman-teman. Nah kalau gitu teman-teman sepertinya untuk video Sakura Skusimator sampai di sini dulu nih. Sekarang kita sama Sakura-chan sudah mengungkap misteri terbaru teman-teman. Nah videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe dan juga share videonya ya. Oke sampai jumpa di next video. Bye.